Guna mewujudkan daerah yang bebas dari korupsi, Karawang mengadakan sosialisasi pengendalian gratifikasi yang disampaikan oleh Direktorat Gratifikasi Kedeputian Bidang Pencegahan KPK kepada para organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkup pemerintahan Kabupaten Karawang. Dalam hal ini, pihak Komisi Pemberantasan Korupsi memaparkan pengendalian gratifikasi. Pasalnya, gratifikasi merupakan akar dari korupsi. Bentuknya sangat beragam, mulai dari menerima uang, barang, pinjaman lunak, komisi, diskon, hingga tiket perjalanan wisata, dan sebagainya. Untuk mencegah hal tersebut, perlu adanya pengetahuan dan pemahaman bagi para pejabat dalam mengendalikan gratifikasi melalui sosialisasi. Adanya sosialisasi tentang bagaimana kaitan dengan gratifikasi, ya, dan mekanisme pelaporan gratifikasi. Gratifikasi itu seperti apa? Bentuk gratifikasi itu seperti apa? Kan? Jadi, nah ini kan banyak yang gratifikasi juga ada yang melaporkan yang tidak tahu laporannya ke siapa. Dalam sosialisasi ini, Pemkab berharap Karawang terbebas dari adanya gratifikasi dan menjadi landasan dasar terwujudnya daerah bebas korupsi. Maimunah, Badar TV, Karawang.